Seorang nenek syok kehilangan koleksi emasnya senilai 1 miliar rupiah di kantongnya. Kejadian itu menimpa seorang nenek di Thailand bernama Wande. Mengetahui emasnya menghilang, dia pun melaporkan ke kantor polisi Paluak Daeng Provinsi Rayong, Thailand. Nyonya Wande mulanya memasukkan emas tersebut di dalam tasnya. Namun setelah ditinggal beberapa saat, kantong tersebut hilang tanpa jejak. Ternyata emas tersebut dibuang cucunya sendiri yang dikira sampah. Ia membuangnya di depan rumahnya, Desa Nomor 1 Kecamatan Paluak Daeng, Kabupaten Paluak Daeng, Provinsi Rayong. Seusai dibuang, penyidik memeriksa kamera CCTV lokasi kejadian. Dalam rekaman terlihat kantong emas tersebut sudah dibawa oleh petugas sampah.